Bayi berusia 4 bulan yang sempat dijual ibu kandungnya untuk membeli narkoba berhasil ditemukan dan diserahkan polisi ke ayahnya. Bayi tersebut berhasil ditemukan setelah polisi mengetahui keberadaan pembeli di Kota Serang, Banten. Pak, ini si bayi kita ambil dalam keadaan sehat, utuh dan sehat. Saya serahkan kembali kepada pihak keluarga. Setelah lebih dari satu bulan menghilang, bayi berusia 4 bulan ini akhirnya kembali ke pelukan keluarga di kawasan 13 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Bayi ini sebelumnya dijual oleh ibu kandungnya dengan harga 20 juta rupiah. Uang tersebut digunakan oleh ibunya untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Dalam penyelidikan, polisi berhasil mengetahui keberadaan MS, orang yang membeli bayi tersebut di Kota Serang, Banten. Dalam pemeriksaan, MS mengaku membeli bayi untuk diangkat sebagai anak. Sebelumnya bayi ini dibawa ke daerah Serang, Banten. Saat ini status MS hanya sebagai saksi, sementara ibu kandung bayi telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolresta Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan.